karena urang nganggo bahasa gado-gado wae ngadinya atawi Sunda sarua Sunda. Karena kalau tidak menggunakan bahasa Sunda, sepertinya kita melupakan kodrat kita bahwa kita adalah orang Sunda. Yo paling-paling sepanjang lebarnya apa baru saya sudah sama Pak Cali. Tapi pada hari ini sepertinya kita sebagai ibu kita merayakan hari ibu, yaitu mudah-mudahan saya harapkan ibu adalah menjadikan ibu yang lebih bijaksana, menjadikan ibu seorang ibu yang selalu mendampingi suaminya dikala suka dan duka, menjadikan ibu orang yang sangat dibanggakan oleh putra putrinya, menjadikan ibu orang yang soleh, yang ramah, yang tidak suka marah-marah, tapi mengayomi keluarga dan anak didiknya. Tidak jarang ibu banyak sekarang anak yang sangat buta, yang membunuh ibunya sendiri, atau sebaliknya ibu yang membunuh anaknya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Saya harapkan mudah-mudahan dengan adanya hari ibu ini kita menjadi lebih barokah, gitu ya. Menjadikan ibu menjadi ibu yang teladan, yang disegani, yang dicintai, yang disayangi oleh anggota keluarganya. Bahkan lebih bijaksana lagi, seorang ibu yang patut kita hargai, memiliki putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Selanjutnya, hasil kemarin menganalisis penilaian kinerja banyak sekali teman-teman, mulai dari yang baik, yang tidak baik, dan lain sebagainya. Tidak apa-apa kalau saya umpamakan seandainya ada yang tidak baik, saya utarakan nggak apa-apa. Jamu. Ya, mudah-mudahan ya dengan izin dari Bapak Ketua, karena kalau tidak disampaikan, ibu terlena dalam keadaan ya. Salah. Betul ya Bu ya? Mengenai ini, pertama kan di sana ada manajerial, ada akademi. Akademi, manajerial, kompetensi sosial, kepribadian. Semuanya terangkum dalam penilaian kinerja. Ibu cuma ikut kepala sekolah, sami guru. Betul. Guru yang diberi tugas tambahan mengelola sekolah, maka ditambah jadi kepala sekolah. Haknya sama, harus mengajar. Nah, minimal 1 minggu 1 kali. Sekalian kaitan kepala sekolah mah dari jumpai, apakah sudah berevaluasi sampai di mana kemampuan guru dalam mengajar? Jadi dengan adanya penilaian kinerja, ibu tak berhasil. Nah, ibu mau mencari kesalahan tidak? Insya Allah saya tidak akan mencari kesalahan ibu. Dan kesalahan nanti juga ibu sadari. Hanya mungkin Allah juga mengetahui ya. Mudah-mudahan ini dalam kegiatan manajerial dan akademisnya berjalan seiring atau bagaimana cita-cita ibu. Begini ibu, kesalahan yang ibu lakukan, yang pertama dalam RPPH. Karena sekarang sekolah penggerak, ibu ya, sudah diawali dengan TK Pak Cali, sekarang harus merdeka belajar. Jadi kami serahkan kepada sekolah masing-masing. Seperti apa? Sengaja saya berikan. Pek maka pek mukumaha RPPH. Nah, ya, untuk dipastikan, iya, sengaja. Karena sekarang merdeka belajar, silakan. Bagaimana? Maha bu tekniknya, silakan. Dengan catatan kita tidak keluar dari koridor, karena akreditasi adalah penilaian yang paling tinggi di sebuah lembaga. Kita harus mengacu tetap ke akreditasi. Dalam RPPH atau RPPM, di akreditasi pertama ada identitas. Kumaha identitas teh? Satuan pendidikan teh rencana kegiatan mingguan. TK ini minggu kesekian, ya, semester sekian, baru dituangkan ke dalam ahici penten ayah nomor, nyebutnya ayah kompetensi dasar, ada materi baru kegiatan. Nah itu untuk RPPM yang sesuai dengan akreditasi. Nah,
Selanjutnya dari RPPM dituangkan ke dalam RPPA. Ibu kumaha RPPA teh beragam. Satu kecamatan wae aneka ragam. Bahkan ada yang tidak menyediakan RPPA. Jago pisan eta. Tepuk tangan, Bu. Nah, saya tanyakan kenapa enggak tidak menggunakan RPPA? Ah, Ibu sudah kesepakatan. Mantap. Di luar kepala. Mantap, ya. Nah, untuk itu nah acara Ibu Prayoki eta rencana Ibu umami orang pada angkat-angkatan teu aya rencana bakal tepi mah. Nah, KM waktu Ibu ogenya meureun ka mana meuni nya punya. Nah, jadi rencana sangat menentukan arah kita. Rencana nama bari beuleuh bari hidup mah atawa Ibu. Tapi ternyata di sekolah wae Ibu berbeda-beda. Jadi boleh kolaborasi antara kelompok A, kelompok B, hanya koridor utama. Bahwa usia 4 sampai 5 aya dina STPA. Ibunya bahwa ai kelompok A masak ieu peruntukanna teh, kelompok B mah ieu. Ari ayeuna mah Ibu aya sekolah dijabrekeun. Nah, Ibu asal diajar. Padahal itu salah besar. Kita telah memperkosa anak. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah memaafkan pentingnya kehilangan kita. Saya tak segitu pemerintah saya terus menyediakan di usia 45 yang iya. Anu berum. 5 genep anu koneng contohnya. Iya dah. Alim HST ya. Dilabrak fakultas. Apa yang kesalahan tadinya? Jadi merentingkan kesulitannya. Udah diatur ku pemerintah. Tinggal ulang pemerintah urang teh mengkaji, terus mengevaluasi, lalu melaksanakan teh cik seperti apa. Lamun ke usia dia cocok teh ieu. Ari usia 4 ibu dibere menjahit, mangga. Ari usia 5 genep dibere ngawarnaan. Cik, bener teh teh. Ari anak anu leutik keneh dibere teh ngajahit anu hese. Iya. Nah, ari anu geus gede ieu mah dibarengan tengah warna anu babari. Berarti Ibu belum mengetahui tingkat kesulitannya. Tengah-tengah kesalahan yang banyak. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan barusan sekarang ditiadakan. Selanjutnya Ibu datu tersadar, etate Ibu, mun urang gali bersama-sama ibunya. Kayak di pertemuan buku sepu, mana kira-kira yang tidak mengerti. Kayak orang kita buah waktunya. Terus Ibu selanjutnya. Dina teknik cara memberikan pembelajaran pada prinsipnya semuanya menggunakan kelompok. Ibu ya, semuanya. Mangki Ibu etate anu pangbabarina, silahkan saja karena sekarang merdeka belajar. Tapi koridornya tetap. Ibu ya, meskipun dalam sama. Kumaha Ibu? Kanggo 4 tahun sok Ibu terus diberikan ka saeuyeuh. Bahwa 4 tahun teh kedah minimal 4 raga main. Ibu kumaha raga main teh? Ibu badannya o malang eta raga main. Badannya o kotak eta raga main. Badannya o puzzle eta raga main. Pek mah. Angku urang ulah dikitkeun sok ayeuna kelompok ieu kana ieu. Kelompok ieu tadinya kelompok eta kadinya. Berarti itu bukan mereka belajar. Jadi anak digiringkeun mangga saha hoyong main kotak mangga. Ibu buat etat teh kalau pemikir gitu ante orang tua termasuk protes. Nah, mencari sendiri aja. Karena apa? Ibu tidak pernah memberikan materi atau ilmu ke orang tua. Jadi orang tua teh tidak paham. Oh, di TK begini nyokok malam wae ibu sangat bermanfaat. Tak ayo nama ini kayak diberi malam bu. Etat teh kalau nawan menyokokan dia bangsa anu besok sisi lomba besok. Bu malam ibu. Iya, jadi berarti merangsang ibunya, jadi sangat bermanfaat. Tak eta, ibu udah abis mata gaduh malam, can pernah eta usia sama anak diberi malam, data gaduh teh yang sekolah teh. Ayo nama terus kerujuk ibu, jadi baru BOPT berikan. So, udah berikan kan kekewe, asal duit anu sorangan. Padahal eta teh ayah hak anak ya. Bener. Ah, mau ah ibu asal duit anu, dari ayah perlu di anak anu, ayah hak budak diantep. Semoga malam-malam aja. Malam teh kelas di sini, Ibu. Aduh, lamun kegaduh. Ya Allah, kita sekolah sama kita tegaduh. Sabar kali BOP. Sabar kali BOP.
Padahal justru ah itu dari masuk ke nama pik mangga. Yang penting eta mah begitu ayah. Eta teh satu raga main. Nah, tidinya kan rencana kelompok lima kena raga mainnya kadang antara 5 sampai 6 raga main. Anu ieu menjahit, anu itu menggunting, no anu ieu menganyam. Aku kabehan ada ulah dari ibu eta ibu guru. Kadia lupa, kadia lupa. Atuh mual terarah tidak terfokus. Tibanya tapi anu guru yang bagus memilih. Dia menggunting, itu teh bukan menggunting. Ayo pajel. Jadi ayah anu enggak genep teh. Jadi itu naon ketinggalan. Jadi ibu guru teh sebagai fasilitator hukum. Ditinggal ya si cilaka. Tapi menyediakan kata atas itu teh. Silakan siapa yang mau menggunting silakan. Namanya harus disiapkan kan tentang kubur, tak dipilih jadi minta digirikan oh ayolah kadiyo mencocok, kadiyo itu berarti tidak merdeka belajar tapi upamiknya mah, silahkan anda mau saya tertarik pada pembelajaran yang dilakukan oleh yang TK Anur ya, TK Anur Ibu Lelis. Nah, kenapa? Suaranya pas ibunya pembelajaran kayak enak dinikmati oleh siswa begitu indah sehingga saya yang mendengarkan oh iya jadi banyak oh iya nya lalu ada lagi pembelajaran teks katanya udah bagus segala suara dan lain sebagainya udah menarik dan masuk RPPA nya hanya sayang tidak ada merdeka belajar jadi budaknya digiringkan ke mana enak sok dia paling dia dia paling waduh sayang sekali ayah kata oke. Ayah oke anu condong karena ibu kumahannya abis matos ayah ibu dah supados dia ibu terarah terus satu kegiatan iji kegiatan ini hanya menempel ngumpul gersalnya eh gitu etak mirip tidak itu gak bonang iji materi nanti ibu merkat ngumpul meja iya merkat jeng sama etak ini mana cik ibu tengah-tengah sama mana sikapnya mana dan ya, karena hanya satu melipat unggul melipat kesorangan ibu anu klasikal teh ibu tuh tiasa cek nu bilang gitu teh ibu tuh tiasa aduh eta ningali guru luncat ka itu luncat ka dieu wah tiang pikir-pikir cenah teh gitu eta ibu guru luncatan da nasihatna teh hanya melipat secara klasikal. Nah itu juga bukan merdeka belajar. Jadi merdeka belajar mah pek baru dapat cara milih. Yang tertarik lagi ini yang dari Ibu Aulia. Nah, Ibu Susan mah dari Bobotnya ya. Dan kan jadi ini udah cakep marina. Tapi cara memberikan materinya udah bagus. Nah, Ibu Susan kan, sekarang silakan pilih oleh kamu. Baru dokter lalu patang ke dia. Hanya sayangnya jadi buat guru-guru intinya. Ngambil. Tadi na meja itu terupi-upi. Budak dia mau mencocok, budak dia mau melekat, budak dia lain-lain. Ada lagi, ya ini, ibu ini nih. Ibu lupa. Satu kegiatan tapi di dalamnya berbagai cara. Ada yang menempel, ada yang menulis, sehingga LK-nya agak besar. Jadi dalam satu LK, saat murid teh yang merekat, yang menggunting, yang menempel, yang menulis. Jadi satu anak bisa merangkul 4 kreativitas. Jadi nu pokok ibu pemindari pembelajaran teh kahiji pengetahuan anak. Mana ieu pengetahuan anak ieu? Anu kadua keterampilan anak, anu katiluna sikap. Kebanyakan dia masuk banyak nate keterampilan yang diutamakan. Sementara pengetahuan itu sekiranya mana pengetahuan anak? Gawe nate, karena proses nate adalah kelompok. Suatu saat kita mas sentra ibu. Namun pada pembelajaran sentra ibu ulem, ayang ningali maksud teknik ini adalah apa? Kenapa harus ke? Iya. Kenapa harus ada sentra? Apa untuk pemerintah GP ayang ingin? Milih mana aku satu bulan satu kali, ya, kata nabi seminggu sekali agar anak tidak terjadi auto, kaiji jenuh,
kesalahan sok panati guru. Nah, apa kesalahannya lo panati guru? Lamun tuduh ke guru matematika, otomatis itu udah sedikit tertegoin matematika. Gak tuduh ke guru. Jadi kesalahan sok terharap gitu, ibu. Lantaran panati teh ya, tersep ke memang ke ibu etan teh. Nah, ada butuh tuh hayo. Terus saya tanya, kenapa kamu tidak bisa tanam? Tapi masih tersep ke ibu. Jadi artinya anak fanatik bu. Jadi untuk merubah seperti itu sikap anak itu, wayahna ibu ayah ini sentral. Jadi anak yang memilih di luar tulah sikap dia. Sekarang ibu menyediakan 4 sentral contoh. Pendidikan agama, bahasa, keterampilan, tema sikap. Dalam bahasa ada seorang Jepang. Bagai naon dia ngolah naon membaca. Hey, dengan ngocek-ngocek merenang macam-macam, ABCD dan lain sebagainya. Dina keterampilan anak, habis mah keterampilan tak boleh mengikuti sesuai tema. Nah, nasi kapan ditinggal ibu dan masuk ayah antri ya punya. Pas seret-seret ada pinawan, ayah nusok jahil kecil. Tapi kan etate jalan diadakan. Yang sangat tertarik kembali dari mereka sadina. Meskipun kemarin tema nate bukan ibu nya, coba dede. Ada dokter-dokter rambut. Jadi anaknya belajar antri, belajar antri, belajar diperiksa, belajar membuat resep meskipun hanya kikituan oke ibu. Aduh menit tertarik bisa. Udah teh anteng saja teh. Tadi ibu bulan rawat, ibu guna meninggalkan lagi. So, sekarang ini tercapainya punya. Anak justru aktifnya. Jadi udah teh digiringkan sehingga anak tidak ada satupun yang ibu ayahmu itu aja bu, saking puter pesona anak kata pembelajaran di ibu dede is the best bagus hanya karena ini 1, 2, 3, 4 dan sampai 17 hanya kami mengambil 3 yang terbaik, lalu 10 bakal termasuk tapi hanya diambilnya hanya 3 yang terbaik ya? Jadi bukan artinya lu ibu pang saya nak emang dilihat dari pertama penguasaan kelas, tampilan mengajarnya, lalu rencana dengan pelaksanaan sama dekil rencana mah beureuh, hay pelaksanaan ejo. Nah, begitu upami anu saya. Sigap oke dina akreditasi bu, ditinggal di mana kan karena ayeuna akreditasi teh sistem Zoom. Sok kana awal mulai masuk sampai akhir terus di video. Terus biasa nak bebe nyokun. Upami ku etama ketinggali ibu kita di setel ku asesor teh. Lalu iya babasaan guru iya iya alam sikap guru di dalam kecil. Ketinggali bisa. Jadi antara rencana dengan pelaksanaan sesuai. Maka saya mengambil keputusan. Kata-kata ibu berbagai macam cuma ayah dia bagus tampilan RPPH. Salah tuh berarti ibu tuh menyimak ibunya. Sengaja bu. Berarti daya simak ibu masih bagus. Lalu tuh menyimak mau anu segitu. Masih tinggi nggak bagus bu? Bagus berarti ibu tuh simak, daya simaknya masih bagus. Lalu ini mah itu kalau tuh rumah. Ah abis lain loh. Ibu mah daya simaknya masih mantap. Seperti kemarin bu, cari ini saya ini manusia biasa, ibunya. Namun cuma bu mah kenapa tidak? Kepala sekolah pinter, kemana nanya ke kepala sekolah dia? Untuk kira untuk gengsi. Seperti orang kepala sekolah langsung ke guru, bu, coba soal ibu pendapat. Ibu mah apa bahasa? Ah, mana kan bagus ibunya. Cik pendapat soal ibu mah nanya. Saya tidak malu bertanya kepada Pak Salim. Saya tidak malu menanyakan Pak Salim punya materi ini, kenapa tidak? Daripada mereka ngagugurin kebodohannya. Jadi orang mau ulah gengsi. Kepala sekolah itu mitra kerja saya. Bukan berarti saya lebih unggul. Mereka beda nanti seetik bu antara dosen dengan mahasiswa. Hari mahasiswa macan-macan, hari dosen pun ibu kita macan ulah. Otomatis mereka lebih pintar ibunya. Jika guru TK aja muda. Guru TK mah, mau tahun kamari atau mau siapa?
Al eta mau kamari di sana. Mata dan dagunya ini sekarang cepat terbuku. Jika lu pinter, bagusnya apa? Biasa ya. Ya, mesti biasa. Tak itu pengawas tuh sami. Namun rek nanawan tek. Oh, anu pengalaman lu kamari ya. Kadang sekolah penggerak masih dari pemuda masih terbata-bata. Tapi begitu menanya ke dua ayah LPPK ke sekolah penggerak tuh mah. Bagaimana menurut sekolah Anda? Kembalikan karena ayo nama Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Dari antara Pak Calim dengan Ibu Hani mungkin tidak sama. Dengan ibu yang di Bondo juga tidak sama. Sesuai dengan karakteristik setempat. Nah, itu beda. Nah, beda. Ayo di Pak Calim kebanyakan terbetani. Ayo di Nekani mah petani mah kurang utama teman. Kebanyakan nanti di kota etam. Berarti utama habis tidak sama. Ya, nah itu yang menentukan. Seperti kurikulum juga. Ibu ada kurikulumnya sama sekolah penggerak teh. Memang sama, kan istilahnya teh ya nama? Kos. Ya, iya. Ya nama kurikulum operasional sekolah. Ke lebih dari lagi ya. Selanjutnya itu sajian dari TK Asiro. Pasti. Kritik juga itu. Asiro juga, ya piraku. Memalukan. Asiro bagus untuk menampilkan yang pertama seharusnya Asiro lebih unggul, memang bagus bu. Nih di meja sudah disediakan ya berbagai macam. Hanya sayangnya hanya satu kegiatan ya bu ditambah tapi ada pengetahuannya apa cara ngajus buah-buahan. Mulai dari buah besar sampai buah yang segede gitu ayam. Jenis jeruk. Lalu anak berusaha mengkupas, sudah mengkupas lalu digilingnya, lalu dirasakan. Jadi sayurnya juga udah dapat. Keterampilannya melalui itu teh menempel ya. Menempel kolase. Biji-bijian. Dengan biji-bijian dengan ranting dan lain sebagainya. Jadi memanfaatkan sumber belajar yang ada di sana. Nah, itu juga bagus sekali. Saya sangat tertarik. Kenapa menjadi nomor 2 ya? Terus iya napa inten bahan ajarnya juga bagus. Bahan ajarnya. Kalau ingin tahu bahan ajar sekolah penggerak nanti bisa lihat bisa, bisa banget nah. Untuk RPPK ini tadi teh aku ya. Di dia pengen kalau sesuai dengan akreditasi mah kahiji identitas. Identitas teh mainten RPPK untuk kelas apa? Semester berapa, minggu berapa? Identitas, tirinya kayak materi, namanya. Nah, ayo nama secara materi nanti bahaya hilang. Nah, lamun cek akreditasi ya. Pos materi ayah alat dan sumber. Tujuan lo lah bu, tujuan yang hendak dicapai. Ayah ini. Pos kita painten, kui ibu tadi tinggi ya bu. Mana keterampilan anak, pengetahuan anak, sikapnya. Lo bukikan kang ajar tete ayah di tiru aspek. Ayah misalnya ibu, dirinya teh pengetahuan anak ayah, saya. Jadi pahitan tak kena eta. Dirinya pahitan turun dari karena alat dan sumber, kegiatan ini dan lain sebagainya, baru ke represi. Mana kan? Ibu jam sumping, Pak Korwil pahitannya. Alhamdulillah, dia sari umum kurung di Nararaga. Gimana? Kan? Alhamdulillah, Pak Korwil sumping. Maaf aja, saya nanti telat. Mana telat sih? Dina RPPH. Yang lainnya ada yang sudah seperti yang tadi Ibu akreditasi Ibu. Ada juga yang belum. Tapi dipersilahkan apakah mau seperti pilih ya Bu. Upamin tengacukan akreditasi. Begitu ada akreditasi Ibu Tuhan Loh. Nah ada Ibu Abi masuk disitu. Bagi dia teh mana di Ibu mungkin ditinggali dina Google. Ayah dua cara. Jadi yang diambil adalah yang sesuai dengan juknis akreditasi anu aya identitas, materi, tujuan, alat dan sumber dan kegiatan inti pembukaan dan sebagainya. Yang itu ya, Bu ya. Di bawahnya ada penilaiannya. Di bawahnya. Nah, itu yang di bawah, yang dipakai. Supaya Ibu sesuai dengan juknis yang ada di akreditasi. Selanjutnya itu manajer
learning, manajerial, sosialnya juga ibu sudah pintar memilih siswa. Apalagi kemarin sangat terkesan di TKB Trokman itu dengan keanekaragaman karakter. Ada budak yang kecapean ngobrol, ayah anu pendiam, ayah oge anu di bertanya, wae teruskan. Ibu ayah ibu pada nau, ke pengawas. Ayah wae macam-macam. Ayah wae mungkin ibu tidak ada kami di sini. Ayah, sehingga kami sangat terkesan. Jadi saya juga ikut nyanyi. Ibu mau nyanyi, ibu dan lain sebagainya. Ini kelompok A yang ada di TKB Trokman. Tapi yang lainnya mah kayaknya nggak kelihatan. Cuma yang di TKB Trokman nggak tahu ada apa. Kepintaran ibu tante main demi. Selanjutnya main demi hasil survei selanjutnya dalam penilaian kinerja, saya memutuskan. Wah. Sebetulnya ini udah bocoran. Udah bocoran. Macam ibu berpilih nyata. Jadi saya memberikan dulu alasan. Yang sudah menuju ke amat baik, yang paling baik, yang paling sempurna memilih Allah tuh kayaknya. Yang baru muncul ke amat baik, yaitu yang dibawa dulu dari TK ini bu. Ini pintar teh. Yona teh. Wah, budak teh. Tidak ada satupun budak yang diam ibu. Capeta, pakai ini dan lain sebagainya. Dari TK Asuhada, ibu. Siapa sih ibu? Ibu Sari. Ibu Sari. Nah, ini Ibu Sari. Mana Ibu Sari? Nah, ini Ibu Sari, Bu. Nanti sekali-kali kita boleh lihat studi banding, ibu ya. Yang keduanya dari TK Asiroj. Nah, itu Ibu Koli. Ibu Kia. Sewaktu ibu kali ngawal, mau udah kecici. Ganti guru, ubah lagi. Berarti udah kelihatan ya kemampuan guru itu. Silakan Bu Holly. Yang pertamanya yaitu ibu dari TK Anur. Ibu Lelis. Ya itu juga sama. Ibu ngawalankan pendidikan agama Islam. Wah, bagus, cerdas. Enggak, boleh dia. Nah itu, ucapkan terima kasih. Yang lainnya juga sudah bagus. Hanya tinggal memoles. Nah, uyahan, painten nyepinnya. Kira lakuna, nanda apunten kasuhun, painten. Kamu pemberian hadiah, karena ini merupakan, apa ya, is the best, ya. Menanggap. Ya, momen yang langka. Untuk itu kepada Bapak Korwil, kami persilahkan untuk memberikan hadiahnya. Wih, mantap. Repot ya, kembali.